Okay. Asyik kita baru live dekat Facebook Tira Travel Langkawi. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kita live saya bersama wakil kita, Haja Aminah. Haja boleh perkenal diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua. Pada semua kawan-kawan haja. Okey. Selamat berpuasa juga. Saya Haja Aminah binti Abdul Rahman, duduk di Bandar Baru Bangi. Selangor ni. Haja ada nak kongsi pengalaman ke? Kongsi pengalaman disebabkan saya baru mohon untuk Mutawifah. Ya. Walaupun pengalaman tu, pengalaman ke Tanah Suci tu dah berapa kali ya? Dah 3 kali. Ada umrah, lepas tu haji, lepas tu umrah lagi. Umrah yang ketiga kali itulah yang menyebabkan saya rasa macam terpanggil untuk sama-sama membantu jemaah sebenarnya. Tujuan asal dia, setiap kali saya ke Tanah Suci begitu, saya akan duduk sebilik dengan rakan-rakan yang tak ada orang nak bantu mereka untuk macam mana, untuk menjalankan umrah lah begitu. Punca kenapa saya nak join ke Jabatan Mutawifah tu. Lepas tu bila masa saya balik, kebetulan di Bangi, di Bandar Baru Bangi, cawangan Tiram Travel, cawangan Bangi, dia ada offer untuk Jabatan Mutawifah tu. So walaupun saya dah agak dah berumur, memang dah warga emas, dah sangat-sangat warga emas. Ha, saya dah 63 tahun, dah warga emas. Ya. Yeah. Tapi Harap saya apa? Rasa macam dapat 50 je tu. Alhamdulillah, masya-Allah. Tapi saya rasa macam sangat bertanggungjawab lah untuk sama-sama membantu, sama-sama pergi dengan jemaah perempuan, especially jemaah perempuan. Kalau yang lelaki tu saya tak tahu masalah mereka. Tapi dengan jemaah perempuan ni, itu punca kenapa saya rasa macam sangat terpanggil untuk sama-sama lah, untuk sama-sama membantu sebenarnya. Bukan kerana saya 100% perfect atau saya mengetahui lebih hukum hakam, tidak. Cumanya basic pun kadang-kadang mereka tak boleh nak mempraktikkan. Ah, begitu. Punca kenapa saya teringin sangat-sangat berminat untuk arah ke situ. Sekurang-kurangnya di akhir-akhir hayat saya dapat membantu jemaah. Gitu. Ya. Yeah. Tak apa, nanti kita boleh letak nama Haja untuk ni lah, pembukaan nanti kita boleh calonkan untuk jadi Mutawifah. InsyaAllah, sebabnya kami di Bandar Baru Bangi, bila saya mendaftar ke cawangan Bandar Baru Bangi di bawah pengurusan Ayah Haji, kami walaupun kita baru mendaftar tu dalam bulan, sebab saya balik umrah tu bulan 10 tahun lepas, 2019. Lepas tu dia bagi kursus yang sangat agresif, sangat intensif. Dia panggil kursus intensif tu sangat bagus. Jadi dia akan marah bila dia akan betulkan apa kita yang kita tak suka tu, tu yang kita buat kan. So dia akan bagi cara-cara tu. Lepas tu dia bawa kami, siapa-siapa yang berminat tu tadi, dia bawanya kami pergi ke kursus untuk jemaah yang nak pergi umrah tu berkali-kali. Dan dia suruhnya kami yang bakal-bakal ni bercakap di depan. Walaupun mula-mula tu rasa macam tak confident, tapi dah 2-3 kali tu rasa macam kita boleh handle lah. Ha, begitu. Yeah. Tapi kemudiannya bukan kita yang mengajar, sebenarnya dia yang mengajar, tapi dia suruh kita buat dulu, untuk present dulu lah, untuk practice, untuk practical kan. Yeah. Ha, begitu. Ha. Lepas tu dia arahnya kami pergi ke KLIA ataupun ke KLIA, sama ada di pergi ke terminal 2 ataupun terminal 1 lah, untuk cara-cara handle jemaah berlepas. Kemudian dia arahkan kita datang ke pejabat untuk shooting. Pengalaman tu yang sangat berharga. Ada anak kecil. Alhamdulillah. 6 bulan. Alhamdulillah. Anak keberapa tu? Kes. Ketiga. Alhamdulillah. Semua lagi. Oh, saya ada 4 anak lelaki, alhamdulillah.
Hajah sekarang memang dekat Bangi lah, tak ke mana lah dah. Saya asal Jelebu Negeri Sembilan, tapi memang Okay. dah berhutin di sini. Dah memang dah duduk sini selama 40 tahun hampir lah. Ya. Lama. Sangat lama. Kiranya antara, kalau nak kata yang terawal tu taklah kot, sebab saya mula pindah ke Bandar Baru Bangi tahun 80. 81, tahun 81 saya pindah di sini. Kalau macam Langkawi, berapa kali dah pernah mai? Saya mengambil sijil kursus mutawifah tu di Langkawi. Aha, ya. Yang mana 12 Saya hari tu. mengambil. Ya, bulan 12 tu saya ke sana. Sebab itu atas arahan Ayah Haji. Dia kata ikut yang Haji Bahaki buat, dia kata. Aha, Ambil ya. sijil yang Haji Bahaki buat, dia kata. So, saya pergilah ke sana dengan suami. Naik ETS. Sebab tak larat nak drive. Sebab masing-masing tu dah. So, kita pergi sana lah. Langkawi tu rasanya dah berapa kali, dekat 10 kali kot. Dah selalu main lah. Bila katakan setiap tahun kot. Sebabnya nak bercuti kan, saja-saja je. Dulu-dulu masa muda-muda bawa anak-anak. Bila anak-anak ada satu-satu pencapaian dalam pelajaran, jalan. Situ je yang kita mampu pun kan. Bolehlah. Untuk family, situ je yang mampu. Yang mana yang bagus, naikkan dia kapal terbang, turun Langkawi. Kita naik kereta masa tu. Bila dah tua-tua ni, ETS kan bagus, 50% off. So, kita pergilah naik. Macam tu lah. Kadang-kadang tu pergi dengan anak-anak juga. Anak-anak bawa kereta dia, kita bawa kereta kita dengan anak lain dan begitulah. Selalulah ke Langkawi tu. Okey, Aja ada ucapan akhir ke? Hari raya ke? Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri pada semua Ajah-Ajah dan Haji-Haji, keluarga Tiram Travel, tak kira di mana, di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Kita berdoa semoga Allah tarik semula dugaan yang diberikan kepada kita, supaya kita semua yang sangat-sangat merindukan peramai dapat ke sana semula. Sepatutnya saya praktikal pada 28/19/93. Tunda ke bulan 9, masih juga tak lepas rasanya. Tak tahu lagi. Tak tahu bila ya Allah izin. Bila Allah izin sebenarnya. Sebenarnya bila Allah izin, benda tu bila Allah izin. Ya, begitu. Kita sama-sama berdoa, insyaAllah. Berjayalah setiap dugaan rahmat di sebaliknya tetap menanti. InsyaAllah. Terima kasih Hajah Bakis. Terima kasih banyak-banyak bagi peluang pada saya. Terima kasih. Okay, ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua. Ya, selamat.